Jalan lintas Pogalan Trenggalek sekitar 50 meter bagian jalan retak parah dan sekitar 2 meter ambles akibat tergerus arus banjir beberapa waktu lalu. Menurut keterangan Lutfi, retakan ini muncul akibat arus banjir yang datang dari bagian barat, menggerus bagian bawah jalan dan menyebabkan retakan parah pada aspal. Saat ini satu buah bego dari BPBD dikerahkan untuk meratakan jalan dan menyisihkan material. Masyarakat juga turut antusias membantu mengatur jalannya lalu lintas yang tersendat dan membantu menyingkirkan material yang ada. Ya, pemirsa Radar Tulungagung, kali ini saya sudah berada di Jalan Pogalan Trenggalek, yaitu ini sebenarnya adalah jalan menuju ke kota ataupun ke Terminal Trenggalek. Jadi pada dasarnya kalau setiap hari ini digunakan untuk jalur lintas gitu dari luar kota Trenggalek menuju Trenggalek gitu. Biasanya untuk jalur lewat bis atau mobil dan sebagainya. Namun kali ini seperti yang kita lihat teman-teman di sini terjadi jalan yang rusak begitu. Ini disebabkan karena banjir yang membanjiri Trenggalek pada hari kemarin gitu. Dan dampaknya adalah salah satunya rusaknya jalan ini. Gitu. Seperti yang kita lihat teman-teman, sekitar 50 meter ini jalannya rusak parah dan terjadi longsoran sekitar 2 meter begitu tergerus jalannya. Dan ini menyebabkan lalu lintas di Jalan Pogalan Trenggalek ini menjadi terganggu. Bahkan sampai sekarang pekerjaan ini belum selesai begitu. Jadi memang memerlukan waktu cukup lama untuk memperbaiki jalan ini gitu. Seperti yang kita lihat teman-teman, untuk bego dan juga alat berat ini memang disiapkan oleh Pemkab untuk menindaklanjuti kerusakan ini dan dibantu masyarakat untuk membantu mengatur lalu lintas serta memperbaiki membersihkan tanah-tanah yang mencemar yang menutupi area ini begitu. Ya, seperti kita lihat teman-teman, jalannya cukup rusak parah. Saya Intan Puspitasari melaporkan dari Trenggalek. Terima kasih. Dari Trenggalek, Tim Liputan Radar Tulungagung melaporkan.